Meteran atau seketan sapi, cara murah dan mudah untuk mengetahui taksiran bobot sapi. Jos gandos. Kita coba mendekat ke sebelah sana, teman-teman. Ini Mas Irmawan lagi ngeluarin uang untuk bayar. Mungkin ini sapi bakalan di sebelah sini. Mantap sekali. Lagi dibayar. Kita pantau dulu. Tapi sayang Mas Irmawan datangnya agak siang. Tadi kisaran jam 8 lebih sedikit, teman-teman. Oh, ini ada 2 ekor. Entah yang mana yang deal. Akan menuju berkas Tia Farm. Teman baru si Wariso. Ada 2 ekor limousin cross sama si Mental ini. Masih mengeluarkan uang ini. Jos. Kalau dari kualitas ya menengah ke atas menurut saya, teman-teman. Termasuk bagus-bagus. Wah, ini tanduknya panjang sekali. Jos. Bagian kepala ada agak kriwil-kriwil. Calon teman Wariso ini kayaknya. Sing endi, Mas? Belum tahu. Masih sibuk ngitung duit ini Mas Irmawan. Tapi kedua-duanya ya lumayan ya untuk kualitas menengah ke atas. Prediksi saya yang ini nih. Yang ini. Metal. Tasnya Mas Irmawan di sini duit apa ya? Pandel. Jadi memang untuk proses pembayaran di pasar sendiri masih cash, teman-teman. Jadi 2 ekor nih kalau dari kualitas mungkin hampir sama, teman-teman. Antara yang sebelah sana sama yang ini, kalau yang sebelah sana lebih apa? Lebih lebar di bagian belakang, lebih ngisi. Kalau ini belum terlalu ngisi. Namun kayaknya kalau dari segi umur mungkin lebih muda yang ini. Posturnya lebih tinggi yang sebelah sana. Oh, ini tanduknya mantap sekali. Dengar-dengar ternyata hanya yang ini, teman-teman, yang menuju berkas Tia Farm. Tak tanyakan sama yang punya. Yang kalau yang sebelah sana sudah deal ini. Yang ini? Yang sana? Belum gitu, itu belum cuma ya? Satu tok. Oh, cuma satu tok ini. Ini kita ikuti, teman-teman, satu ekor sapi yang sudah deal bersama Mas Irwan, Mas Irmawan Setia Farm. Hanya mau dimuat ini. Ya, kalau saya amati truk berkas Setia Farm tidak ada di sini. Mungkin nanti dititipkan ke supir. Teman baru Wariso. Gak ada satu jam Mas Irmawan di pasar. Tadi baru saja tiba dan sekarang sudah mulai muat sapi-sapi hasil buruan di tempat ini. Sat-sat. Di sebelah sana ada yang mantap ini. Aduh, pleset letong. Dapat berapa Mas Irmawan? Satu tok Mas. Satu. Kesiangan jenengan datangnya. Enggak. Ini kok datang agak siang, kenapa Mas Irmawan? Mau kondangan. Oh, mau kondangan. Oh, mungkin niatnya nggak belanja, teman-teman. Niatnya mau kondangan sekalian mampir ke pasar. Ini. Dapat 2 ekor ternyata. Yang satu ekor lagi masih di dalam.
Ini sapi pertama. Dapat dua ya mas? Iya, dua. Dapat dua ekor ini. Langsung dibawa pulang teman-teman. Sebentar sekali di pasar. Sat-sat, langsung dibawa pulang. Oh, ini malah dimuat satu ekor ini. Yang satu ekor nggak dimuat sekalian. Oh, dititipin. Yang satu dititipkan, kemudian yang ini yang langsung mau dibawa pulang. Oke teman-teman, demikian dulu dari Pasar Hewan Ampar Ketawang, Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos. Jih, Mas Irwan dari Aken. Langsung pulang. Aku niatnya kondangan. Oh, niatnya kondangan, nggak belanjaan. Sambil menyelam minum air. Niatnya kondangan, jadi datangnya agak siangan. Tapi alhamdulillah dapat sapi teman-teman. Mantap sekali.